Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So hari ni hari Jumaat, sekarang pukul 3. Kita nak buat apa? Dengan di rumah ni panas, so ingat nak keluar ke, kita nak buat vlog dekat Ika Shop. Biasalah Jidin ni, kalau sebulan sekali tak pergi Ika Shop, tak sah. So kita pergi Ika Shop tempat favourite Jidin, which is dekat Desa Mentari, Petaling Jaya, Section 6. Without further ado, tapi sebelum tu, jom tengok outfit kita dari atas ke bawah. So, kita tak nak membazir kau banyak outfit. Kita pakai outfit solat Jumaat tadi. Kurta kita ni daripada TikTok. Dia agak transparent tapi sexy je. Kita handphone daripada Xiaomi 11T Pro. Kita punya jerawat no, geramnya aku 1, 2, 3. Sebab sini dah okey lah. Okay. Handphone kita punya microphone daripada Amgras. Cincin kita pada tabu saya kalau tak ada masalah. Jam kita Huawei Smart Fit Watch. Kita punya seluar daripada ni seluar bukan TikTok, ni seluar Shopee. Susah nak cari extra large yang baggy cargo pants one chocolate. Susah. Hitam banyak lah, chocolate susah. Jumpa pun. Dan kita punya sandal, Korean sandal kita daripada Shopee. Okay guys, without further ado, jumpa di sana. 2000 years later. Okay guys, dah sampai. Tengok guys, Missy pun dah ada, Aicha pun dah ada, second seat pun dah ada. Let's go. Pop-up ice cream. Okay guys, sekarang baru pukul 3. Tak ramai. Biasa pergi malam kan. Trolley ni macam dah rosak lah, tukar lah. Haa, boleh tak lah. Okay guys, kita nak beli ni lagi. Mana yang saya punya? Yang ni eh? Fian ni? Bukan. Macam ni, dia macam ni. Ah, yang ni. Sama ke? Macam sama je. Kita ambil 20 dulu. Yang ni kena keluarkan dulu. Nanti kan. Yes. Rasa nak bercekak lah. Cekak saya banyak yang dah rosak. Rambut saya dah panjang. Frozen drinks. Baru tak? Jumping jagung. Interesting apa ni? Entah. Samosa ayam. Samosa kalipak sajin. Interesting. Ada apa-apa kot. Wow, lama tak pergi sini. Tengok guys, stok baru sampai tu. Air soya, my favorite. Nak beli. Yang ni lah. Itu work. RM2.40, nampak meyakinkan. Vitamin plus A, collagen plus vitamin C. Mesti made in Thailand ni. Biskut. Coklat. Mata dah sejuk. Lepas. Benda apa warna kuning ni?
Nabati? Oh my god, nabati Reese's pelik kan? Oh, ni pun nabati coklat biasa. Oh wow, nabati. Nabati ada buat Oreo. Ada coklat. Ada yang macam ni. Dan ada yang cheese. Tak kuning, takutnya. Should I buy untuk buat review? Macam sesting je. Okay, persiapan untuk hari raya. Tiba hari raya. Maggi tak perlu kat sini, ikan shop. Saya sudah cari Maggi Reese's. Maggi Reese's ni lah, tapi kat rumah ada lagi. Sekejap ni. Sedapnya. Jadi kena cari a few gula-gula untuk letak ke tempat kerja. Sebab kerja dengan aircon, kalau tak gula-gula dia ngantuk. Faham kan? Ya, ni sedap. Yang coklat pun tak ada ya. Durian tak nak, macam pelik je. Mint pun tak nak. Mangga boleh lah. Mangga. Oh, yang ni? Ada. Tapi elok tak? Kau lembek-lembek. Elok-elok. Ambil tiga dia. Sedap ni. Lagi apa ya? Marshmallow tak perlu. Oh, yang ni. Ini sedap. Ni. Yang ni. Lagi apa? Ini pun boleh kot, tapi macam campur lah. Macam ni. Lagi apa ya? Ada pun coklat. Sedap ni. Ini pun sedap. Yang macam ni yang besi mint coklat tak ada lah. Kuaci tak perlu. Asam eh. Asam pun sedap juga kalau ada sikit. Tak kerja. Yang budak-budak tu suka makan tak adalah. Dia macam rasa-rasa halia tu. Macam ni tapi dia besar. Apa ni? Dia potong kecil-kecil. Bukan kot. Yang ni pun sedap. Tengok guys. Gula dia cair macam sedap je eh. Yang ni tak ada gula, tak ada cili. Yang ni ada gula, ada cili. Yo. Yang ni pun sedap tapi tak ada campur-campur lah. Coklat lah. Ambil strawberry lah. Dengan yang ni. Ni barang-barang dapur. Rempah-rempah ratus. Kat sini kita jumpa cheese tu. Hari lain, hari tu kita review tu guys. Rupanya benda tu kan serbuk yang campur dengan campur gitu-gitu. You all kena bancuh dengan air. Aku tak baca lah. Bongok aku ni. Tapi ni lain. Oh, yang ni satu egg. Yang ni? Yang itu warna biru ni apa buat ni? Yang itu nachos ya. Wow. Lama tak makan benda ni. Bala gila guys. Ni kalau pergi travel ke beli ni kak. Jangan lupa ambil kimchi dengan nasi goreng Cina. Tak ada lah, nasi kecil tak ada. Tengok guys, banyak gila barang-barang estetik ni. Ayo weh. Next, apa lagi? Okay, oh ni apron ke? Cantiknya, estetiknya. Kan? Thank you.
Okay, interesting. Bahagian jajan-jajan. Okay guys, tak ramai lagi. Still lengah, mungkin malam ni kot sebab esok dah cuti. Ice maker. Muffin maker. Estetik kan. Saya rasa bekas ni lah paling estetik yang ada kat Ikon Shop. Ini bukan kayu, ni buluh. Meow 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 meow. What is that? So cute. Okay, interesting. Nah, saya suka botol-botol macam ni. Maksudnya, stiker tu biar customer yang deko. Tak payah tampaskan. Suka sangat DIY macam ni. Okay, comel. Ada mini glass dalam ni. Okay. Kebun. Eh, warna putih pun ada dah. Alah, aku dah cepat kotor lah. Aku buat warna hitam. Tak nak beli apa? Eh, mana mikrofon aku? Ya Allah, kecut. Nak beli apa lagi ni guys? Just pusing-pusing. Oh, setengah jam dah banyak ni. Apa lagi nak beli ni? Lifetime. Kita nampak benda ni kan, rasa nak macam sesuai lah buat deko. Kita jadikan mainan hamster macam ni. Kan? Kita kalau buat deko dah tak orang mana ni lah.
Wow, comelnya. Shaver. Cute, yeah. Saya biasa pakai yang ni je. Ha, ada pun yang besar. Kenapa kaki saya 45? Tu 40 saya 45 kan. Sebab yang hari tu kecil je yang ni. Yang ni. Hari tu ada kecil ni je. Sampai 36. Okay, interesting. Oh, sorry. Okay guys, kita dah habis satu round. Kita nak pusing lagi satu lagi. Kokot ada yang tertinggal. Okay guys, rasanya cukup kot. Dia tak banyak pun ni sebab benih melengkung sebab tak makan space. So dua gap cukup je. Let's go. Kan apa kau? Empat. Nampak tak? Nampak tak? 4:35. Sejam kita kat sini dah. Okey lah kan? Jom bayar. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, sekarang dah 5:30. Setengah jam jugalah tunggu tadi dekat tepi, apa tu, second street kan, nak tunggu hujan berhenti. Glowing. Okay guys, beli 2 bag. So total dalam 125. Okay, mula-mula dah bercampur dah. Kita dua air kotak ni. Soya untuk extra protein. Kita kena naik berat badan. Berat saya dah 74.4 guys. Sebelum puasa, selepas puasa tu 69. Okey lah kan. And then saya beli dua sabun ni. Saya pakai sabun ni sekarang. Okey je lah. Okey je. Dia tak nak cerah tapi okey lah. Murah.
shaver saya, mulut untuk bibir, kumis, badan. Yep. So far tak ada masalah. Saya memang personally ambil tisu yang coklat ni sebab dia kurang berhabur, nak dikompare dengan tisu yang putih tu. Okay. Dan saya beli dua ni, lembut ke ha? Hari tu nampak yang perempuan je sebab kecil, yang ni besar. So dia 40 EU sampai 45 EU. Lembut lah kot, kan? Okay, jom. Alah, nyah, RM2.40. So janganlah nak lebih-lebih, kan? Sponge ni nampak interesting. Biasa saya pakai yang satu lagi, tapi ni macam interesting. Saya nak cuba pakai ni, nampak lebih lembut lah. Dia taklah sekasar yang saya beli biasa tu. Asyik dalam ni ada sponge biasa je, lepas tu dia balutkan dengan benda ni. So scrub, especially bahagian ketiak. And then saya beli ni, saya beli banyak ni. Ada yang rainbow, ada yang heat apple, ada yang strawberry. Sedap gila. Kecur tak? I fikir pun dah kecur, especially warna hijau ni memang sedap gila. Ada dua. Ni gula-gula ni untuk office. Asam ni pun untuk office, untuk tempat kerja lah. Tempat kerja. My favourite, daripada dulu gamis yang masam. Tempat kerja. Tempat kerja untuk sebulan, stok sebulan untuk tempat kerja. Letak tempat kerja. Letak tempat kerja. Tapi mungkin ni kat rumah kot satu. Sebab saya dua-dua. Ni lagi hijau. Jadi dua-dua tau. Dia sedap je. Nak buka sekarang ke? Tak lah. Tempat kerja. Kat rumah. Beli dua. Ni apron ni I tak masak. You all tahu I tak masak kat rumah. Ni just untuk decoration sebab cantik. Okay lah, RM2 lebih je. Sangat-sangat estetik. Kecil je pun. I ingat kan I nak beli meja dan accessories untuk buat konten masak-masak. Tapi konten masak-masak macam student friendly lah. Okay, rasa macam best lah. Gantung dekat dapur untuk semua dia tak depan belakang, dia depan je. So sebagai decoration lah dekat dapur. Cute kan? Okay guys, itu sahaja. Bag ni memang saya buat dari rumah. Dan the last but not least, saya beli 20. Saya nak letak kat semua rumah dah sekarang. I don't care. Memanglah, ini kan jadi rumah sewa. Tak membazir ke? Memang membazir. Tapi ni sebagai my token of appreciation. Tanda penghargaan I kepada tuan rumah ni. Yelah, siapa nak bagi sewa 400.5 zaman sekarang ni? Satu rumah. Bukan bilik, rumah. So, I macam nak jaga rumah ni macam rumah I sendiri. Nanti bila I keluar daripada rumah ni, at least untuk next, penyewa akan lebih selesa lah kan, dapat pahala ke tak. Habis macam ni, I beli 20. Okay. Rasa lantai dah boleh settle dengan benda ni, cuma bahagian aku punya ceiling. Tak tahu nak settle macam mana, korang nampak tak? Macam, I tampak-tampak, tapi tampak-tampak tu macam tercabut juga. So, malu nak tunjuk. Guys, thank you so much for watching untuk konten kita Eco Shop bulan Ogos 2024 ni. Mungkin kita akan buat satu lagi. Tapi rasa malam kita nak buat konten Speed Mart pula. Tapi lah, Speed Mart kan dah pergi Giant lah. Speed Mart je kan, Giant mahal sikit. Speed Mart, wah. Nak buat untuk konten grocery vlog lah malam, insyaAllah. Okay guys, jumpa lagi di hari. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like video ni. Share dekat kami. Assalamualaikum. Annyeong.